have the salt and spicy. Thank you. Salt and spicy squid. Salt and chili squid. The chili squid? Yeah, yeah. Aku baru aja pulang dari Borough Market, yang aku masih nggak tahu gimana cara pengucapan yang benar Borough Market. Kesana jalan kaki karena emang deket banget dari flatku, cuma jalan 15 menit. Kesana jalan kaki dan pulangnya juga jalan kaki. Selain deket, hari ini juga cuacanya cerah banget, bagus banget, ada matahari, tapi ya dia cuma 10 derajat Celsius, atau kurang ya, sekitaran itulah. Jadi di luar masih dingin banget, dan anginnya juga gede-gede, kenceng-kenceng banget. Jadi Borough Market itu pasar makanan, karena namanya pasar makanan, pasti yang dijual makanan kan ya. Tapi enggak juga sih, dia juga ada jual barang-barang yang lain, kayak misalnya bumbu-bumbu masakan, terus bibit tanaman juga ada, wine, of course, dan lain sebagainya. Pasar ini tuh udah ada sejak tahun 1700-an, aku cek di website-nya. Dan pasar ini tuh dia dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada Three Crown Market, dia untuk yang larger producers and merchants. Terus ada Green Market, dia untuk yang specialist produce traders. Dan Borough Market Kitchen, dia untuk street food traders. Bagian satu dan yang lainnya itu dipisahkan sama jalan. Jadi cuma ada jalan kecil gitu yang memisahkan mereka. Tapi di sekitaran Borough Market itu, di luar-luarnya, maksudnya di area sekitaran situ tuh banyak banget resto, kafe, bar juga banyak. Jadi memang dia surga makanan. Pasar ini bukanya tiap hari, 7 days a week. Tiap hari dia buka jam 10 pagi. Senin sampai Kamis dia tutupnya jam 5 sore. Tapi hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dia tutupnya beda-beda. Aku nggak hafal. Tapi aku nggak tahu sih apakah ini tuh infonya akurat atau nggak. Meskipun aku dapat dari Google website-nya, aku lupa. Karena waktu itu aku pernah hari Minggu aku kesana. Dan udah kosongan, udah nggak ada apa-apa. Udah bubaran mungkin, aku juga nggak tahu. Entah udah bubaran atau memang kosong nggak ada yang jualan. I don't know. Nah, untuk masuk ke pasar ini itu ada beberapa akses. Aku nggak yakin sih yang tadi aku lewat itu apakah aku lewat depan atau aku lewat samping atau aku lewat mana. Yang jelas, waktu aku masuk itu langsung disambut sama pedagang sayur gitu. Seingatku sih ada 3 pedagang sayur. Atau lebih ya, aku lupa. Lupa-lupa ingat. Ada pedagang sayur dan sayur-sayur yang mereka jual itu seger-seger banget. Tapi harganya kayaknya sedikit lebih mahal daripada di supermarket. Nggak semuanya sih, nggak semua jenis sayur. Cuman ada beberapa yang sedikit lebih mahal daripada di supermarket. Di Tesco, di Asda, dan supermarket lainnya. Sejujurnya aku tergoda sih untuk beli sayur karena seger-seger ya kan. Apalagi mereka natanya tuh rapi banget dan kayak niat banget gitu loh. Kayak mau ikut lomba merangkai sayur, merangkai sayuran. Terus aku sempat berhenti gitu depan tokonya agak lama. Depan setiap toko sayur tuh aku berhenti dulu agak lama gitu kan. Mikir, beli nggak ya, beli nggak ya, beli nggak ya. Tapi akhirnya aku tetap nggak beli. Karena aku mikir lagi, bisa beli nanti-nanti di Tesco atau di supermarket lain. Pokoknya yang deket-deket rumah gitu loh. Nggak harus beli saat itu juga kan. Di pasar ini ada yang jual daging juga. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 ya yang jual daging. Tapi aku nggak tahu harganya berapa dan aku nggak bisa compare apakah dia lebih mahal atau lebih murah daripada supermarket. Karena aku nggak tanya dan aku juga nggak masuk untuk lihat harganya secara detail.
karena aku nggak kepikiran untuk beli di situ gitu loh. Kenapa? Pertama, aku masih punya daging di rumah, dan yang kedua, aku mending beli di Adam Halal Ways. Terus di pasar ini ada yang jual roti-rotian juga bermacam-macam, tapi kayaknya di sini yang populer tuh sourdough ya. Aku nggak tahu ya, aku itu pakai nada tanda tanya. Terus bagel juga ada di sini. Tapi aku nggak tahu juga harganya berapa per bijiannya kah atau per berapa banyak, aku juga nggak tahu. Aku nggak cek harganya dan aku cuma sekedar lewat aja. Aku juga nggak beli karena di rumah masih punya roti. Pas aku ke bagian street food, aku lihat ada yang jual rendang. Cuma tulisannya doang gitu, rendang gitu kan. Nah, aku pikir yang jual mungkin orang Indo atau chefnya orang Indo gitu kan. Ternyata enggak, yang jual ya orang luar juga. Jadi mungkin belajar resepnya kali ya. Entah belajar dari Indo atau gimana, aku juga enggak tahu. Yang penting ada, yang jelas ada tulisannya di situ, rendang gitu. Yang aku paling notice di sini tuh banyak banget yang jual makanan manis alias dessert. Di sini banyak banget pilihannya. Ada pie, brownies, donat, pokoknya banyak banget. Ini surga sih buat para pecinta makanan manis atau yang punya sweet tooth. Nah, among all of the vendors, ada satu vendor makanan yang dia populer banget. Jadi, pas cari di Google, itu pasti toko ini tuh sering banget disebut di banyak blog. Terus, kalau misalnya lihat di YouTube gitu, pasti misalnya makanan yang tidak bisa dilewatkan di Woro Market, itu pasti dia selalu ada. Namanya adalah Bread Ahead. Jadi, dia jual donat, bomboloni. Jadi, donat yang ada isinya gitu. Tadi aku beli yang Valentine's Edition, aku beli satu doang, dan dia enak banget. Feelingnya tuh banyak banget yang sampai penuh gitu loh, dan enak. Manis, enak banget pokoknya. Walaupun harganya mahal sih menurutku, karena dia satu bijinya tuh rata-rata 4 pound. Kayaknya nggak ada yang lebih murah daripada 4 pound. Berarti dia lebih mahal dari Krispy Kreme nggak sih? Apalagi dari Jeko. So pretty. Ini mau kembali ke terus. Etera aku jongkok. Feelingnya. Abis. Nah, di video grocery shopping kemarin aku bilang kalau lebih baik sebelum keluar itu kita kenyang dulu kan. Nah, kayaknya itu aku mau tarik karena tadi aku habis sarapan, aku langsung pergi ke Boro Market, jadi masih kenyang kan kondisinya perutku. Pas aku lihat makanan yang lucu-lucu tuh, aku nggak bisa beli karena aku sadar perutku tuh masih kenyang gitu loh. Jadi udah nggak akan sanggup, tapi matanya masih lapar, jadi pengen beli, tapi harus ditahan. Jadi habis makan donat aku jalan-jalan dulu, bolak-balik, muter-muter, lihat-lihat, terus menikmati dulu ada apa aja sih di dalam situ sambil nunggu makanannya turun biar makanannya terproses menjadi tenaga supaya hilang dulu kenyangnya, terus bisa jajan lagi gitu. Di pasar ini ada fishmonger juga, kalau nggak salah cuma ada dua atau tiga gitu, aku juga nggak inget. Mereka jual ikan lah, namanya fishmonger. Kayaknya sih fresh, kelihatannya soalnya kayak seger-seger gitu. Tapi aku nggak tahu juga sih, aku nggak bisa bedain. Tapi mereka juga display yang masih hidup gitu loh, jadi mungkin fresh. Di sini aku beli, aku lupa namanya, squid something gitu. Harganya 9 pound. Dia emang mahal sih kalau menurutku. Tapi porsinya gede banget. Jadi sebetulnya bisa dibawa pulang.
terus dimakan pakai nasi hangat sama sambel, kayak enak banget. Tapi aku udah makan di situ sih. Terus ini unik banget karena piringnya itu dia nggak terbuat dari styrofoam atau dari kertas, tapi dia dari triplek gitu loh, triplek dan kayak bentuk mangkok gitu loh. Nggak tahu gimana cara bikinnya, pokoknya triplek. Makanan kedua, ini aku jongkok lagi. Oh iya, di sini banyak juga vendor yang jual keju. Ada banyak banget pokoknya pilihannya, dan aku nggak hafal nama-nama keju karena saking banyaknya. Dan di sini tuh udah biasa banget kalau satu stall atau satu toko atau satu warung gitu, dia cuma jual keju doang, khusus cuma keju gitu loh. Dan banyak banget gitu. Mungkin karena keju is part of their lives, I don't know. Pokoknya banyak banget yang jual keju. Sekian video kulineran di Boro Market. Aku masih kenyang banget dari makan squid dan donat tadi, jadi aku mau istirahat dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.